Selamat datang ke rancangan Bicara. Seorang tokoh Islam tempatan menjadi tamu bicara malam ini. Beliau ialah Ustaz Muhammad Hasbi Hassan, salah seorang ustaz terkenal di negara ini. Sebagai tokoh agama, Ustaz Hasbi memegang banyak jawatan penting dalam masyarakat, termasuklah selaku Ketua Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura atau PERGAS sejak 12 tahun lalu. Dan sejak 11 tahun lalu pula, menjadi pengerusi bersama Kumpulan Pemulihan Keagamaan RRG, iaitu pertubuhan yang giat berusaha memerangi ideologi pengganasan dan memulihkan anggota pengganas Jemaah Islamiah. Ustaz Hasbi yang merupakan graduan Al-Azhar di Mesir, kemudian meraih ijazah sarjana dalam bidang akidah dan falsafah dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Kami di madrasah memang sudah dididik daripada kecil lagi sejak kami belajar di madrasah. Beliau juga pernah menjadi naib pengetua dan kemudian pengetua madrasah Al-Junid selama 6 tahun kesemuanya. Ustaz Hasbi juga sejak 20 tahun lalu duduk dalam jawatan kuasa Fatwa Muiz. Pindiknya, beliau merupakan antara pemimpin yang kanan dalam ehwal agama di Singapura ini. Dalam bicara malam ini, kami bertanya bagaimana keluarga beliau berjaya menghasilkan begitu banyak asatizah dalam satu-satu keluarga dan juga pandangan beliau mengenai cabaran kumpulan ISIS di Syria dan Iraq yang kini mendapat sorotan besar antarabangsa. Ustaz Muhammad Hasbi, selamat datang ke rancangan Bicara. Terima kasih atas undangan ke acara ini. Baik, keluarga anda ya berjaya menghasilkan lebih daripada 10 orang ustaz dan ustazah ya. Kongsi dengan kami ustaz, apa rasanya? Tapi kita gantung dahulu jawapan ustaz. Kita pertama sekali bincangkan dahulu isu besar sekarang ini ustaz ya, iaitu kontroversi ISIS. Anda di antara orang yang menjatuhkan hukum ustaz ya, bahawa menyertai ISIS hukumnya haram ya, dan jihad yang dilaungkan ISIS sebagai jihad yang tidak sah. Apa alasan nomor satu RRG dan juga PERGAS ya untuk berpendirian sedemikian? Bismillahirrahmanirrahim. Kami berpendirian bahawa ISIS itu adalah satu pertubuhan yang haram kerana pengganasan-pengganasan yang dilakukan. Dan pengganasan itu begitu jelas dan terang sekali. Sedangkan matlamat perjuangan Islam sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Rasulullah SAW bahawa rahmat kesekian alam tidak membuat pada pengganasan. Itu sudah cukup jelas bahawa ISIS adalah satu pergerakan dan pertubuhan yang menjurus pada pengganasan dan dia bertentangan dengan nilai-nilai murni Islam itu sendiri. Sejauh mana ya pendirian tersebut mewakili majoriti para ulama di seluruh dunia misalnya? Kebanyakan para ulama golongan Ahli Sunnah wal Jamaah berpendirian seperti itu. Namun ya ustaz, saya kira untuk berdepan dengan musuh yang dikatakan ISIS ini ya, kita perlu bijak dan juga jujur ya mengakui kekuatan ataupun kelemahan ISIS ini ya. Apa kekuatan ISIS dalam kupasan anda sebenarnya? Memandangkan ya misalnya ya berjaya menarik antara 20,000 hingga 30,000 pejuang luar negeri ya untuk datang berjuang dengan mereka misalnya, termasuk mereka daripada Singapura, Malaysia dan juga Indonesia. Kekuatan yang saya lihat ada pada ISIS adalah pada kejahilan orang ramai terhadap membezakan antara yang hak dengan yang benar. Sehingga perkara yang batil yang ISIS perjuangkan dilihat seperti benar oleh orang ramai. ISIS menggunakan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk menegakkan kebatilan yang mereka perjuangkan. Sedangkan maksud daripada hadis-hadis yang mereka gunakan kadang-kadang tidak seperti yang mereka maksudkan. Misalnya hadis seperti apa itu ya? Hadis tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Hadis tentang turunnya Imam Mahdi. Hadis tentang panji-panji hitam dan sebagainya. Ini disalahgunakan oleh ISIS. Dan oleh kerana ramai masyarakat kita, khusus umat Islam, tidak mengetahui tentang kebenaran hadis-hadis tersebut, maksud adalah hadis yang benar, maka mereka percaya dengan apa yang dilaung-laungkan oleh ISIS.
kecuali mereka yang mendalami ilmu, iaitu para ulama. Sebab itu kita lihat para ulama yang kuat menentang ISIS, bukan orang awam. Kerana ulama dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil berdasarkan apa yang digunakan oleh ISIS sebagai hujah untuk memperjuangkan perjuangan mereka. Jadi daripada hadis-hadis yang mereka gunakan, ayat-ayat Quran yang mereka gunakan, kami sebagai para ulama melihat ia tidak benar. Jadi oleh kerana masyarakat kita tak mendalami ya maksud hadis-hadis tersebut dan ayat-ayat Al-Quran, mereka terpengaruh dengan laungan-laungan ISIS. Baik, Ustaz, anda menyatakan tentang panji-panji hitam tadi ya, atau boleh kita katakan sebagai bendera hitam ISIS. Sejauh mana ya para ulama kita bimbang bahawa ini boleh mempengaruhi anak-anak kita, anak-anak muda kita ya, bahawa ya mereka memperjuangkan sesuatu yang betul dengan lambang-lambang yang sedemikian. Sangat membimbangkan sebab panji-panji hitam tersebut tertulis kalimat-kalimat suci La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ISIS menggunakan panji-panji suci tersebut, kalimat tersebut, untuk perjuangan mereka yang salah. Jadi ini sudah satu bentuk penipuan kepada masyarakat umat Islam secara menyeluruh. Perjuangan mereka ada perjuangan yang salah, tapi mereka menggunakan panji-panji dan kalimat-kalimat suci untuk menegakkan kesalahan mereka. Jadi ini sangat membimbangkan. Membimbangkan bagaimana orang mudah terpengaruh. Belia-belia kita mudah terpengaruh. Mereka yang bersemangat mudah terpengaruh. Dengan melihat panji-panji itu sendiri sudah mempengaruhi mereka untuk sekurang-kurangnya menunjukkan simpati pada ISIS. Padahal kelompok ISIS merupakan kelompok yang tak perlu kita berikan simpati pada mereka. Baik Ustaz ya, kita juga melihat ya antara perkara yang dilakukan ISIS yang nampaknya menimbulkan kemarahan masyarakat Islam ialah ia meletupkan ya kompleks makam Nabi Yunus di Iraq ya. Bagi anda, apa perasaan anda ya melihat perkembangan tersebut? Sudah tentunya ini menyimpang. Ada satu kesan yang besar. Bagaimana seorang Nabi yang sudah terbukti kenabiannya dengan mukjizat-mukjizatnya kurang diperlakukan seperti itu? Sudah jelas sekali. Dengan mereka mengingkari makam seorang Nabi tersebut, kemudian makam tersebut, mereka sudah menunjukkan kekufuran terhadap Nabi tersebut. Sedangkan satu daripada rukun iman percaya pada para anbiya. Dan makam Nabi yang mereka letupkan sebab adalah antara makam Nabi-Nabi yang kita beriman, antara 25 Nabi yang kita beriman dengan mereka, yang wajib kita kenal dan kita beriman dengan mereka. Para Nabi, para Rasul, betul ramai sekali. Dan antara yang wajib kita kenal, kita tahu 25 Nabi, termasuk Nabi yang makam mereka ledakkan dan mereka letupkan. Jadi satu penyimpangan yang cukup besar dan boleh bawa kepada kekufuran itu sendiri. Bagaimana bentuknya? Dengan tidak rasa mulia, hormat kepada seorang yang berpangkat Nabi. Sedangkan Nabi ini adalah insan yang dimuliakan oleh Allah SWT, insan pilihan Allah SWT. A brilliant harmony of seven cheeses, creamy Monterey Jack, sharp Romano, and a delightful blend of Parmesan, cheddar, cream cheese, provolone, and mozzarella, all in one pizza. Cheesy Seven Pockets by Pizza Hut. Every year in September, hundreds of thousands of volunteers from across the globe come together to clear trash and debris washed ashore from lakes, rivers, and the sea. For the first time, staff of MediaCorp joined in the International Coastal Cleanup as part of MediaCorp's Saving Gaia initiative. Well, people around the world hit the beaches to collect, categorize, and count, so we know what's really causing the problem. During the cleanup, information on the types and quantity of trash is recorded and sent for data analysis. Seabirds, sea turtles, and fish often ingest marine debris as they mistake them as food. Some get entangled in marine debris, causing suffocation, injury, and death. Discard your trash responsibly. Help keep our beaches clean and our marine animals safe. MediaCorp supports the International Coastal Cleanup as part of its Saving Gaia initiative. Yeah.
Ejen FND Tip-Top ni memang pakar dalam bidang hartanah. Cara dia menangani kertas kerja semuanya tip-top dan butir-butir yang diterangkan semuanya lengkap. Apa lagi tunggu? Hubungilah Ejen FND Tip-Top. Lebih daripada $5 juta telah pun dikembalikan kepada ratusan pelanggan bertuah Golden Chance. Golden Chance akan terus kembalikan lagi sebahagian dari keuntungan syarikat kepada para pelanggan kami. Mungkinkah anda yang bernasib baik kali ini? Tuah anda, siapa yang tahu? Golden Chance, kedai emas yang diyakini. Anda sebagai ketua RRG Ustaz ya, dan khususnya juga sebagai ketua Pergas, apa jawapan anda ya? Apakah ada juga di antara para asatizah kita di Singapura ini yang bersimpati atau mungkin boleh dikatakan sebagai separuh simpati kepada perjuangan ISIS, dan mereka juga mungkin boleh menyampaikan simpati mereka kepada golongan yang mereka didik atau anak-anak murid mereka? Apa komen anda? Pastinya ada yang bersimpati sebab ISIS menonjolkan perjuangan mereka untuk Islam, menegakkan negara Islam. Simpati mereka itu kerana tujuan nak membangun Islam. Tapi kalau mereka benar-benar mengkaji tentang ISIS, mereka yang bersimpati akan tidak akan bersimpati lagi. Berapa ramai dalam telahan atau pemerhatian anda mungkin golongan tersebut di Singapura ini, golongan asatizah yang nampaknya ada simpati atau separuh simpati kepada mereka? Saya rasa ada tapi sedikit, segelintir saja. Membimbangkan? Boleh membimbangkan juga. Sebab mereka dikatakan sebagai golongan asatizah dan ulama yang kata-kata mereka masih diambil kira oleh masyarakat. Bila anda menyatakan segelintir, ya mungkin ada sebarang angka yang boleh anda kongsi dengan kami? Tak ada angka yang tertentu yang boleh saya nyatakan, tapi segelintir saja. Siapa mereka ni Ustaz ya? Profil bagaimana mereka sebenarnya? Pada hemat saya, golongan asatizah yang mungkin bersimpati adalah lebih ramai daripada golongan asatizah muda yang masih junior lagi, yang mereka bersemangat berkubar-kubar untuk Islam, untuk negara Islam, untuk pemimpin Islam. Ini saya contohkan seperti yang dah berlaku dalam dengan GI dulu juga. Tapi setelah mereka mengenal GI dan mereka mendapati memang perjuangan GI ini tersasar, mereka tak lagi bersimpati kepada golongan GI. Saya yakin ini boleh, ini berlaku juga terhadap ISIS. Baik, jadi ya, apa yang sudah Pergas lakukan ya demi memastikan bahawa golongan asatizah memahami dan tidak lagi berbelah bagi tentang kebatilan ISIS itu? Satu daripada usaha-usaha Pergas ialah mengadakan pertemuan dengan para asatizah, mengadakan perbincangan dengan mereka dan menyampaikan ceramah-ceramah berhubung dan perkara yang berkaitan. Kami pernah mengundang seorang ulama daripada Indonesia memperkatakan tentang hal ini. Siapa beliau? Dr. Mukhlis daripada Indonesia. Dan penerangan bagaimana yang beliau berikan kepada para asatizah kita? Kita adakan semacam seminar kecil dan beliau menyampaikan hujah-hujah beliau berhubung dengan dapatan-dapatan beliau sendiri terhadap kumpulan ISIS khususnya dan kumpulan-kumpulan yang seperti ISIS dengan menggunakan rujukan-rujukan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan saya yakin beliau telah menyampaikan suatu penyampaian yang baik dan jelas dan terang. Baik Ustaz, anda juga pengerusi bersama RRG ya. Kongsi dengan kami, mungkin apa usaha baru yang akan dilakukan oleh pihak RRG ya untuk memastikan bahawa masyarakat terlindung daripada gejala ISIS ini atau fahaman ideologi ISIS ini. Ini perang, kata itu perang idea ya. Ini bukan setakat perang fizikal tapi juga perang idea sebenarnya. RRG sendiri pun ada menubuhkan unit pengkajian khusus berhubung dengan ISIS dan sudah ditubuhkan lebih kurang 2 minggu yang lalu, dan baru 2 hari yang lepas mereka juga adakan pertemuan untuk mengumpulkan bahan tersebut dan sedang diaturkan juga. Sebagainya Pergas juga sedang mengurat langkah ke arah tersebut, RRG pun sedang mengurat langkah ke arah tersebut. Salah seorang daripada asatizah kita dah dapat mengumpulkan hadis-hadis yang memperkatakan tentang tanda-tanda hari kiamat yang digunakan oleh ISIS. Hadis-hadis tentang panji-panji hitam itu sudah dikaji oleh asatizah kita di peringkat RRG. Baik, katalah ya sebagai satu ancaman ya jemaah Islamiah dan Al-Qaeda yang pernah membelenggu kita ya, kita berikan beratnya krisis atau masalah tersebut dengan 10 mata.
Kalau saya dapatkan gambaran daripada anda, Ustaz, ya, mungkin bagi masalah ISIS ini, beratnya berapa mata yang akan anda berikan? Kalau mungkin kaedah jamaah Islam 10 mata, ISIS saya beri 20 mata beratnya. Berganda, seganda daripada beratnya Al-Qaedah dan juga jamaah Islamnya. Jadi bermakna ya bahawa masalah atau krisis ISIS ini lebih rumit dan lebih sukar daripada JI dan Al-Qaedah sekaligus, ya? Ya, betul. Apa senario yang Pergas atau RRG lihat pada masa depannya jika krisis ISIS ini gagal dihuraikan dalam masa terdekat? Pastinya keadaan akan lebih membimbangkan. Golongan yang terpengaruh mungkin akan lebih ramai. Kalau tidak ada usaha-usaha menjelaskan dan menerangkan kepada masyarakat, kemungkinan besar lebih ramai orang yang akan tertipu dengan perjuangan ISIS dan ikut serta dalam peperangan ISIS. Bukan hanya mereka yang nak berperang secara langsung, tapi sekarang ini kita lihat di kalangan orang-orang perempuan pun ada juga simpati nak jadi penyokong ataupun jadi isteri pejuang-pejuang ISIS, bahkan menjadi pemenuh nafsu, dikatakan hamba seks. Ini yang sedang kita fikirkan juga dan kita bimbang keadaan ini akan terus berlaku. Ini dah berlaku di negara jiran kita, Malaysia, Indonesia. Tak mustahil ianya akan berlaku di Singapura juga. Kerananya apa? Kerana satu, kena kejahilan. Memalukan dan menakutkan. Memalukan bagaimana? Sebab seolah-olah perjuangan itu, Islam menghalalkan perjuangan untuk menjadi jihad seks. Dan memalukan, kalimat jihad itu sendiri dah dikaitkan dengan seks, hawa nafsu. Dan menakutkan, orang-orang lain boleh terpengaruh. Baik, Ustaz. Melihat ya kumpulan ISIS memenggal kepala wartawan Barat, Amerika Syarikat, Britain dan sebagainya satu persatu, ya, dan melihat, membaca laporan bahawa ISIS menawan, menangkap 250 askar Syria dan kemudian membunuh mereka beramai-ramai, ya, apa yang bermain-main dalam fikiran anda, Ustaz? Jelas sekali bahawa mereka itu ada kumpulan yang tersasar daripada kebenaran, juga bertindak secara zalim dan kejam terhadap tahanan perang. Rasulullah pernah mencontohkan terhadap tahanan perang Badar. Sahabat mengikat tahanan perang Badar dan menyirik mereka. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Apatah lagi membiarkan mereka lari di padang pasir dan keadaan tak berpakaian atau pakaian seluar dalam, kemudian menembak mereka mati. Ini ternyata menyimpang daripada apa yang dicontoh oleh Rasulullah SAW terhadap tawanan-tawanan perang Badar. Setiap insan mempunyai matlamat masing-masing. Mengapa mereka hendak menjual rumah? Kes cerai, HDB nak tarik, tukar angin. Buat perkiraan, pastikan matlamat anda dikecapi. Sekiranya anda inginkan khidmat ejen hartanah, hubungi Rian Ria. Jangan pandang belakang. Armed men attacked their vessel, taking them hostage. I have to get at least 5 million. It's a business transaction. Piracy is a consequence of a long neglected crisis in Somalia. Stolen Seas, Part 1, Sunday at 8 p.m. on Channel News Asia. Siapa kata orang bujang tidak boleh masak? Orang bujang pun boleh masak. Dah kahwin pun boleh masak. Dah bercucu-cucu, cicih pun boleh masak. Pelajari resipi-resipi yang mudah dan murah. Penonton-penonton kat rumah tu, bahan yang digunakan sikit saja. Bukan banyak mana pun, modal pun kecil je. Saksikan Dapur Bujang setiap Khamis 10.30 malam hanya di Suria. Life. Win it only on Gold 90.5 FM.
Inginkan daging halal berkualiti dengan harga yang berpatutan serta khidmat penghantaran ke rumah anda? MW Impacts Private Limited, pembekal daging halal lagi bermutu untuk semua acara dan keperluan seharian anda. Tunggu apa lagi? Telefon sekarang. Isn't it time your business had a more powerful voice than your competitors? There are millions of people listening to MediaCorp radio stations that are waiting to hear about your business. The MediaCorp Radio Connect program can help you reach these listeners and grow your business at a price any business can afford. Seats are limited and bookings are essential. Register now at www.mediacorp.sg/radioconnect2 or call 3158-6028. The power of radio just got more affordable. Ustaz Muhammad Hazi, mari kita tukar angin ya, kita tukar topik sedikit. Kalau ada sebuah keluarga di Singapura yang memegang rekod ya paling banyak menjadi asatizah, saya kira keluarga tersebut ialah keluarga besar Ustaz Hasbi ya. Ibu anda seorang ustazah ya. Selain daripada ibu saya, abang kepada ibu saya, pakcik saya, almarhum Ustaz Mustajab bin Syai'in. Di sebelah bapa? Di sebelah bapa saya, pakcik saya Syahri bin Abdul Majid, dia berkelulusan daripada Universiti Al-Azhar. Tiga orang ya. Berapa dari kalangan anda adik-beradik sebenarnya menjadi ustaz atau ustazah? Saya, adik-beradik saya 8 orang. 4 lelaki, 4 perempuan. Daripada 8 orang itu, 6 orang adalah daripada kalangan asatizah. Anda sendiri mempunyai 7 orang anak ya. Berapa ramai yang sudah menjadi guru agama? Saya ada 7 orang anak. Bahkan sebelum saya berkahwin pun, saya bercita-cita kalau boleh berapa anak yang Allah beri pada saya, semuanya saya nak jadikan ustaz dan ustazah. Sekarang ini berapa yang dalam mungkin latihan atau pengajian untuk menjadi ustaz? Sekarang ini yang sudah lahir sebagai ustaz seorang, anak saya yang sulung, Ustaz Ahmad Helmi. Yang lain sedang menyusul insya-Allah. Mereka belajar di Al-Azhar, mereka belajar di Madrasah Juni, mereka belajar di Pusat Tahfiz Jakim di Malaysia, dan juga seorang sedang belajar di Universiti SIM, tapi dia ambil jurusan yang berkaitan juga dengan dia ada background madrasah dan dia ambil jurusan ilmu jiwa. Jadi ketujuh-tujuh bakal menjadi ustaz atau ustazah ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Baik ustaz, apa sebenarnya rahsianya ya sehingga ibu bapa anda ya berjaya menghasilkan 6 daripada 8 anaknya menjadi golongan asatizah ya? Saya kira ni ramai orang di luar sana yang berasa cemburu ya dengan pencapaian ibu bapa anda, cemburu yang positif. Rahsianya adalah ibu saya sendiri. Beliau seorang ustazah, belajar di madrasah Al-Sagaf. Dan beliau bercita-cita supaya anaknya semua juga mengikut jejak langkah beliau. Beliau nak jadikan anak juga golongan asatizah juga. Kerana merasakan kebaikan golongan ini untuk menyumbangkan bakti mereka kepada masyarakat, kepada umat Rasulullah SAW seterusnya. Jadi apa yang beliau lakukan? Semestinya cita-cita sama amali kadang-kadang tak selari ya. Tapi dalam kes ibu anda nampaknya kedua-duanya bersenyawa dan menjadi. Apa yang saya ingat dari cara ibu saya mendidik, beliau menggambarkan suasana hidup kita di Singapura ini yang bentuknya bentuk sekular. Jadi adalah menjadi satu kepentingan dan keperluan agama itu ditanamkan sedalam-dalamnya dan sekuat-kuatnya. Beliau bercita-cita agar semua anaknya menjadi ustaz dan ustazah. Tapi bila masing-masing sudah agak dewasa, ada pilihan masing-masing, keluarga pun memiliki peranan yang menjadi 6 daripada 8. Jadi apa yang beliau tanamkan adalah kesedaran kepentingan agama itu sendiri dalam suasana hidup seperti di Singapura ini. Kalau tak ditanamkan agama, menurut pada beliau, dia tak tahu apa yang akan jadi pada anaknya pada masa yang akan datang. Dan saya kira satu keunikan ialah bukan setakat menjadi seorang guru agama ya. Kalau kita lihat adik-beradik anda sekurang-kurangnya 2 mempunyai kelulusan PhD ya, dan anda sendiri mempunyai kelulusan master atau sarjana ya. Jadi ada kelebihannya di sana bahawa bukan setakat mau menjadi seorang guru agama tapi mau mencapai peringkat yang tertinggi mungkin.
Jadi mungkin saya kira ada semacam ekosistem ya dalam keluarga Ustaz Hasbi ni, ya, keluarga besar Ustaz Hasbi yang berjaya mendorong kecemerlangan dalam pendidikan agama ini. Apa dia Ustaz? Saya masih ingat bagaimana ibu saya mendidik. Antaranya yang dipesan-pesankan pada kami semua adik-beradik, belajar itu tak ada limitnya, tak ada batasnya. Bahkan beliau membawakan ungkapan kata-kata talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, belajar itu daripada buayan sampai ke liang lahat. Jadi ungkapan kata-kata tersebut menjadi pendorong pada kami. Kami tak cukup untuk sampai di mana yang kami sampai. Bahkan kata-kata itu mendorong kami untuk sampai ke peringkat yang paling tinggi yang boleh kami sampai. Berdasarkan itu jugalah alhamdulillah di kalangan adik-beradik kami juga dua orang mencapai peringkat PhD. Saya sendiri alhamdulillah sampai ke peringkat MA. Memang nak sampai ke peringkat tersebut, tapi oleh kerana anak-anak masih ramai yang belajar, jadi saya perlu beri fokus kepada anak-anak. Pada saya, kalau saya tak sampai PhD pun tak apa, tapi tujuh orang anak saya ni kalau sampai, satu anugerah yang besar pada saya sendirilah. Jadi kalau Ustaz Hasbi seorang tak sampai PhD, tapi tujuh orang anaknya insya-Allah mudah-mudahan sampai insya-Allah. Mudah-mudahan ya. Baik, kata orang ya, banyak orang banyak ragam ya. Adakah banyak asatizah dalam keluarga besar Ustaz Hasbi ini ya sebenarnya juga mewujudkan pemikiran berbeza-beza ya, aliran berbeza-beza dalam bidang agama ini juga. Ya, saya rasa itu satu keadaan semula jadi. Bila mana seseorang itu sudah punya pendidikan, dah ada ilmu, dia boleh memilih jalan mana yang dirasakan baik untuk dirinya. Jadi itu juga yang berlaku dalam keluarga kami. Kami punya adik-beradik, tapi masing-masing ada jalan-jalannya yang tersendiri. Namun demikian, jalan-jalan yang tersendiri itu tidak pernah memecah belahkan kami. Kami juga masih juga berbincang, berdiskusi. Dan kalau ada yang berbeza pandangan, silakan. Selama mana dia berjalan di atas dasar yang benar, ya, ilmu yang benar juga, kami tidak pernah menghalang. Jadi pendeknya ya, tiada apa yang kita panggil sebagai group thing ya, atau satu cetak saja. Tak ada. Jadi maknanya dalam keluarga sini ada berbagai macam aliran dan pemikiran, selama mana kami yakin ini semua adalah daripada aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik Ustaz, anda pernah disifatkan sebagai seorang yang begitu sangat tegas Ustaz ya. Namun pelibatan anda dengan RRG ya, mengikut pemerhatian sebagian orang ya, sudah lebih melembutkan anda Ustaz ya. Saya diberitahu bahawa anda misalnya sudah mula ikut keluarga pergi main bowling, pergi beriadah dan sebagainya yang dahulu tidak anda ikuti, tapi sekarang sudah anda mula ikuti. Apa komen anda Ustaz? Apa yang berlaku? Sebenarnya pada saya tak ada perubahan yang besar. Kalau dari segi main bowling, saya daripada muda suka bersukan. Saya main bola, saya main sepak takraw, saya main bola sepak. Sehingga di Mesir pun saya ikut juga kawan-kawan bermain bola. Cuma bila balik ke Singapura ini, saya rasa bowling tu sesuai untuk saya. Dan saya pun nak mencuba sukan yang baru. Kebetulan pula keluarga pun anak-anak suka pada sukan tersebut. Dan saya tak nampak satu kesalahan dari segi hukum untuk kita main bowling. Jadi saya pun main bowling. Ustaz Hasbi, sebagai seorang guru agama ya, apa falsafah hidup anda? Saya sendiri alhamdulillah masa pengajian saya di Al-Azhar, saya memilih aliran usuluddin. Kenapa? Sebab di aliran tersebut ada satu cabang, cabang namanya cabang akidah dan falsafah. Jadi falsafah ini mendidik akal kita untuk menjadi akal yang baik, sebaik yang mungkin. Pada saya, falsafah kehidupan saya adalah mencapai kesempurnaan sebaik yang mungkin, yang boleh saya sampai dan boleh saya bentukkan kepada keluarga saya sendiri. Berdasarkan firman Allah SWT, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan oleh manusia sejagat. Jadi sebaik yang mungkin yang boleh kita sampai itu yang saya nak usahakan insya-Allah. Ustaz Muhammad Hasbi, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita untuk kali ini. Terima kasih, kembali insya-Allah.
Saksikan rancangannya lagi di toggle.sg dan sinmsn.com.